signifikannya terhadap customer sih. Kaitannya. Bahasa Melayu. Langsung ya. Langsung dijawab. Melayu nanti saya harus belajar ke Bintu. Oke, setiap tahun kita punya tagline, tema yang berbeda. Dan tahun ini kita melihat dunia custom ke Indonesia. Mbak lihat, mulai tersekat-sekat, mulai terpotong-potong, terkotak-kotak. Orang yang mau bikin motor selalu bilang, kok harus begini? Karena kalau nggak begini, gayanya bukan, namanya bukan motor custom. Harus begitu, harus begini. Nah, harusnya ini yang bikin orang akhirnya yang mau menuangkan ide kreativitasnya itu terpotong oleh harus begini, harus begini. Nah, di custom case tahun ini, kita berusaha meretas. Meretas itu apa bahasa Indonesia? Meretas itu menggunakan. Melangkaui. 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 Bingung saya bahasa Indonesia juga. Jadi berasa meretas itu memotong, melintasi itu semua. Oke, custom itu inti dari custom adalah kreativitas. Kembalikan ke kreativitas. Jadi jangan kemudian mau build apapun sudah terpotong-potong oleh konsep yang mungkin diterapkan orang per orang. So let's start build something with original creativity. Start with drawing and build it. Kadang orang sudah merasa baru gambar aja dikomentari temennya jadi gak jadi. Itu sering sekali terjadi di Indonesia. Mungkin di Malaysia enggak ya. Di Indonesia itu suka komentar orang banget. Komentari. Bener, di sini lihat sosmed itu komentar aja. Di dunia custom juga ada orang enggak berani bikin. Takut dikomentari, takut salah. Nah, kita bilang gak ada yang salah dalam berkarya. Yang penting adalah kamu membuat karya. Salahnya adalah waktu kamu gak berani buat karya karena kamu takut salah. Mungkin itu bahasanya, nanti biar ipin-ipin terhasil. Makasih.